anggota dewan yang terhormat, saudari Lepari Gajah Setiawan Hukum, yang telah menyampaikan pandangan hukum dari Partai Golongan Karya. Dari pertanyaan fraksi Golongan Karya dapat saya jelaskan bahwa pencapaian realisasi pendapatan Kabupaten Sabang tahun 2018 sebesar 1,69 triliun atau sebesar 99,56% diakui masih didominasi oleh pendapatan dana transfer yang diterima pada rekening kas umum daerah dan pemerintah pusat. Sedangkan untuk pada pendapatan asli daerah, perlu upaya dan kerja keras kita bersama dalam menggali potensi dan sumber-sumber penerimaan baru yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundangan berlaku. Demikianlah hanya dengan belanja, capaian realisasi belanja daerah yang realisasinya mencapai 1,70 triliun atau mencapai 97,05% melalui program dan kegiatan prioritas yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan